Marhaban ya Ramadan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa dalam keadaan sehat. Semoga pada bulan Ramadan tahun ini kita mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu pemirsa sekalian, anugerah Tuhan tidak bisa dihitung. Yang pertama, yang melekat pada diri kita, mata, hidung, telinga, jantung, tangan, kaki, bahkan nyawa. Coba hitung, bolehkah tangan kita dibeli 500 juta? Bolehkah kepala kita dibeli 1 miliar? Bolehkah jantung kita dibeli 2 miliar? Nah sekarang umurnya berapa harganya? Oleh karena itu anugerah Tuhan yang melekat di diri kita saja tidak bisa dihitung. Kemudian anugerah yang berada di luar badan kita. Ada bumi, ada langit, ada matahari, ada bulan, ada gunung, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Itu semua adalah karma Tuhan. Belum yang di dalam perut bumi, ada tambang, minyak, gas, batu bara, dan lain-lain. Itu anugerah Tuhan yang tidak bisa dihitung. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat yang pandai bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah agar kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala.